Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara Universitas Syekh Kuala kembali mengadakan pagelaran tahunan Unsyiah Fair ke-12. Kegiatan yang bertemakan sinergitas Unsyiah dalam mewujudkan identitas bangsa akan berlangsung selama 4 hari dan memamerkan beberapa unggulan karya mahasiswa dan para dosen. Kegiatan Unsyiah Fair sedang berlangsung di Gedung Academic Activity Center atau dikenal dengan AAC Dayan Daud. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 November ini menarik banyak peserta kegiatan. Mereka berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar hingga umum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas para peserta yang turut berpartisipasi dalam Unsyiah Fair ini. Sejumlah perlombaan maupun seminar turut memeriahkan acara tersebut. Salah satunya acara art dan musik yang merupakan cabang dari kegiatan pekan kreativitas mahasiswa. Pada pagelaran kali ini berbeda dari tahun sebelumnya, ada lomba bagi blogger untuk berkompetensi. Pekan kreativitas mahasiswa itu ada 9 kegiatan. Dalamnya itu ada beberapa festival seperti Open Kreasi, ini bagian dari pekan kreativitas mahasiswa. Lalu ada blogger competition, ada art and music. Ini menjadi bagian untuk peningkatan kreativitas mahasiswa. Jadi kita keseluruhan totalnya sekitaran 15 kegiatan. Dalam kegiatan kali ini, mahasiswa ikut memeriahkan acara ini dengan hasil karya kreatif seperti mobil tenaga surya, serta beberapa hasil karya lainnya. Karya yang dipamerkan setiap stan berbeda-beda, ada juga memamerkan drone rakitan. Tujuannya, ajang kreasi ini menjadi media mempromosikan hasil karya dari mahasiswa Unsyiah. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas mahasiswa ke depannya. Rahayu Aftina, Akbar Ardan, Kompas TV, Banda Aceh.